sih ya, maksudnya Wet dan ya itu mah bro, kasih tau yang serem-serem gak sih? You got a friend in me. You got a friend in me. Kali ini kita coba di hard point mah bro. Kita kasih tau yang serem-serem coy. Hey, go. Gila. Wet dan. Wah, langsung di counter saja, Bung. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint lost. We take the lead. Gila itu mah, bro. Kasih tau yang serem-serem gak sih? Gak kenal lo, jangkrik. Astagfirullahaladzim. Itu buat ngendok enak nih. Nah, kayak gitu. Shockers, kamu mau kemana Shockers? Ini ada gak sih? Sini ada loh. Udah mati deh. Mantap mah bro. Hostiles have the hard point. Hard point identified. Gila enak wet. Bukes loh ini. Ih. Ngeri gak sih? Hard point down. Wah, dibongkong aku. Harusnya Ocha nyadar sih. Mana sih Ocha nih? Maksudnya predator misil. Udah nggak tembus. Ya, jadi kalian kalau misalnya pakai cluster kayak gitu tuh udah nggak tembus. Cuman nggak tahu pakai predator misil masih tembus apa enggak. Kelas tuh. Mantap nggak sih? Sniper. Hardpoint contested. Mana musuhnya? Apakah ada nongol sekarang? Mati dia. Kita jadi tukang ngendok yuk. Weh, gak kena mah bro. Aduh, maaf deh. Nice. Mana musuhnya? Gile. Coba dia. Mana musuhnya? Nice. Ada mau naik ya? Nice. Nice sama bro. Mantap. Sumpah ini kalau ngendok satu hit terus sih, jadi gimana? Access 1 Goliath Hunter Killer Drone deployed. Contested. Keluar gue mau sampe abis bro. Gila. Nice mah bro. Gila, sampai nuk gue pakai sniper ini, gila. Mana sih musuhnya? Gokil. Ini baru reset loh. Musuh-musuh yang dari legend juga pada turun ya kan. Pasti musuhnya juga tidak nge-frame deh nih. Anjay, mantap jiwa bro.
sampai nuklir. Enjoy. Kelas. Nah, mati gue. Akhir-akhir mati. Langsung dah ya, mantap dah. Bro, beneran ini. Gue tadi kan baru main di Hardpoint firing range. Sekarang Sandy firing range lagi. Aduh, gimana ya, teman-teman? Yuk, ikhlaskan saja. Enemy bomb located. Yes. They have the bomb. Contact with. Ngeri. Kosong. Last man standing. Finish it. They have the bomb. Okay. Mainnya santuy ya kan. Gak ngesel-ngesel lah gue tadi ya. Yang penting kena aja bro. Yaudah, untung gue ngepron lah bro. Bisa mati gue kalau gak ngepron. Itu udah kereta. Sudah kudunga men. Next round. Ready for the next round. Lagi. Gue rasa mereka ini bakal ke B nih. Nice, bukan? Sniper ya. Kalian pasti gak sabar karena megang sementara attachment ya. Tunggu sampai habis bro, tunggu sampai habis beneran. Lari. Gue konyol banget dah, gue gak berhenti pada itu. Tadi tuh gue salah pencet mah bro. Gue tuh harusnya langsung screenshot, tapi gak kepencet langsung gitu loh. Kes. Destroy the objective. We got the bomb. Aduh, dibacok gak tuh? Hah, tukang bacok. Padahal udah keren-keren tuh, misalnya gue gak kena bacok. Akankah teman kita memenangkan pertandingan ini mah bro? Ayo menangin aja cepet. Di atas lu bro, belakang lu bro. Good job bro. Nice. Langsung aja mah bro. Ya mah bro, menurut kalian gimana nih mah bro ya? Wah ini gila sih. Setelah gue menamatkan sniper ini ya, akhirnya sudah mendapatkan juga gun speed atau tasing penting enak nih. Nah ini dia mah bro. Menamatkan dia itu sih begitunya ya. Udah pakai OC Light Suppressor ya, supaya ADS time-nya tuh gak dibikin jelek mah bro ya. Soalnya kalau pakai OC Suppressor ini cuma damage range aja sih. Dan seperti yang kalian tahu, walaupun kalian pakai ini mau hit gimana pun tetap satu hit loh, serius. Gila ini nembak kaki 101 hit bro. Monolithic MIP. Nah kan kalian lihat deh, ini bener-bener jelekin ADS-nya mah bro. Sedangkan kita kalau pakai sniper ini perlu sekali ADS bro.
Abis itu, nah ini stoknya nih, Stalker Scout ya. Ini ketutupan sama facecam lah bro. Nah ini cuma bagusnya HDS aja mah bro ya. Cuma minus 10% HDS time. Lainnya tuh jelekinnya hit flinch, recoil ya, aiming kita. Nah soalnya apalagi ya, kalau misalnya pakai No Man's Stock cuma 5% doang, itu masih berat sekali ya. Serius, menurut gue penting banget ini namanya ADS bro. Kalau ini misalnya ADS-nya cepet ya, mobility-nya cepet, terus damage-nya juga tetap kayak gini, wah itu overpower banget bener. Akan menjadi senjata yang benar-benar harus di nerf bro, asli. Terus gue pakai fast switch ya kan, perk-nya biar waktu ganti senjata itu lebih cepat. OWC laser ya mau gak mau, karena pilihan lasernya cuma OWC. Terus 70 round magazine nih ya, karena dia tuh gak jelekin ADS mah bro. Kalau misalnya pakai 9 round ini, jelekin sih. 70 round magazine ini juga menurut gue udah cukup sih. Ya udah mabro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabro. Untuk kalian yang pengen beli akun CODM, jangan lupa follow Instagram @kitajubel.in mabro ya, karena IG-nya baru ya. Jadi gue minta untuk kalian follow IG-nya aja mabro, karena di sana akun-akunnya mantep banget. Gak hanya ada akun CODM ya. Dan akunnya pastinya keren sih. Oke, see you mabro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.